Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang mempunyai cerita aneh, adik-adik. Pada suatu hari, sang raja memerintahkan agar semua buah-buahan dan sayur-sayuran dimusnahkan dari bumi kerajaan itu. Apa sebabnya dan apa akibatnya dari tindakan itu, adik-adik? Nah, untuk itu, marilah kita ikuti cerita Si Putih Putih Ajaib. Hai teman-temanku semua, ampun Sri Baginda Raja, mengapa Sri Baginda selalu berduka cita? Ingat Sri Baginda, rakyat sementara ini sudah menunggu perintah apapun yang dititahkan Paduka. Siapa tahu dengan apa yang akan Paduka titahkan, bisa menemukan Putri Paduka lagi Sri Baginda. Menteri. Ampun Sri Baginda, titah Paduka akan hamba laksanakan. Perintahkanlah hamba untuk apa saja tuanku. Iya, kau memang rakyatku yang paling setia. Kau mengerti apa yang sedang aku sedihkan. Aku selalu memikirkan anakku yang hilang. Tapi ini memang tidak bijaksana. Lalu bagaimana tuanku? Aku tidak mempunyai harapan lagi untuk bertemu dengan putri bungsuku. Untuk itu, aku akan menghilangkan dendam. Menghilangkan dendam? Bagaimana tuanku? Kau harus perintahkan semua prajurit untuk memusnahkan buah-buahan dan sayur-sayuran di negeri ini. Anu Sri Baginda, apakah ini tidak keliru tuanku? Karena buah-buahan itu sangat bermanfaat sekali. Apa jadinya nanti bila negeri ini tidak ada buah-buahan sang raja? Menteri. Ampun Sri Baginda. Perintahku adalah undang-undang. Siapa saja tidak bisa menolak perintahku. Laksanakan menteri. Baik tuanku, hamba akan melaksanakan perintah. Tetapi apakah hamba boleh tahu apa alasan Paduka memerintahkan yang demikian tuanku? Karena bila aku masih melihat buah-buahan dan sayur-sayuran kesayangan anakku si bungsu, aku selalu teringat dan hatiku sedih. Mengerti menteri? Bagaimana dengan rakyatku nanti ya? Buah-buahan itu penting sekali. Anak kecil dan dewasa memerlukan buah-buahan dan sayur-sayuran. Menteri? Ampun Sri Baginda, hamba akan melaksanakan tugas ini. Baik, cepatlah kau laksanakan. Bagaimana dengan anak kita, Pangeran Hirben? Sekarang sakitnya semakin parah, Kanda. Apalagi yang dipanggil itu anak kita yang hilang, Putri Pindi. Sabarlah dulu, istriku. Aku sendiri sedang memikirkan penyakit anakku yang tinggal satu-satunya. Apakah penyebab penyakit itu? Kanda, apakah Kanda belum mendengar bahwa sekarang banyak rakyat yang menderita sakit? Apakah ini karena akibat perintah Kanda? Ampun tuanku, benar apa yang dikatakan Tuan Permaisuri. Kenapa setelah peraturan itu Paduka titahkan, banyak rakyat yang menderita, prajurit pun banyak yang sakit.
Bagaimana bila sewaktu-waktu mereka harus berperang, tuanku? Menteri, kenapa kau berkecil hati? Di kerajaan ini banyak tabib yang sakti, banyak dukun-dukun. Kenapa kau cemas? Ampun, Kakanda. Sudah berapa tabib dan dukun yang berusaha menyembuhkan anak kita, Kanda. Tapi tak satu pun di antara mereka yang bisa menyembuhkannya. Benar, Sri Baginda. Paduka harus cepat-cepat mengatasi. Kalau tidak, rakyat kita akan punah. Terus, aku harus bagaimana, Menteri? Hah? Apa yang harus aku perintahkan kepada kau? Buat saja sebuah sayembara. Sayembara? Ya. Siapa yang bisa menyembuhkan putra Pangeran Hirben, angkatlah dia sebagai anak angkat paduka. Oh, baik. Aku sekarang menemukan syarat dan hadiahnya. Sayembara ini bisa diikuti oleh semua orang, baik itu dari negeri kita, juga oleh negeri tetangga. Sedang hadiahnya, bila orang itu laki-laki, maka akan aku angkat jadi anakku. Bila orang itu wanita, akan aku jadikan menantuku. Ini tentunya bila orang itu masih muda. Kalau orangnya sudah tua, tuanku. Maksud hamba, bagaimana hadiahnya? Ya, kalau sudah tua, akan aku angkat jadi penasehatku. Kapan perintah ini hamba laksanakan, tuanku? Sekarang juga kau laksanakan, Menteri. Baik, tuanku. Hamba mohon diri. Baginda ingin mengadakan sayembara. Mulai hari ini akan diadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan Pangeran Hirben atau putra paduka yang sulung akan mendapatkan hadiah. Bila orang yang berhasil nanti seorang laki-laki muda, maka akan diangkat menjadi anak angkat Sri Baginda. Bila wanita akan dijadikan anak menantunya. Bila orang yang bisa menyembuhkan sudah tua, maka akan diangkat menjadi penasehat paduka. Nah, berhenti di sini dahulu, kudaku. Kismar, aku haus nih. Wah, iya. Siput putihku belum minum ya? Sebentar ya, engkau akan aku keluarkan dari tasku. Mana buah untukku? Waduh, kau ini kenapa sih? Kau senang sekali buah-buahan, apalagi dengan sayur-sayuran. Kau lucu, Kismar. Buah-buahan dan sayur-sayuran itu kan bisa membuat sehat. Bisa membuat kita pandai. Dan bisa menjadikan kulit kita halus. Tidak seperti kau. Nanti dulu, Siput. Sebenarnya kau ini siapa sih? Aku sebenarnya manusia. Kata orang, aku cantik dan pandai. Tapi, anak orang yang sirik. Aku disihir menjadi siput putih begini, Kismar. Ah? Pantas kau mengerti apa kegunaan buah-buahan dan sayur-sayuran. Apa aku bisa mempunyai wajah yang tampan? Bisa saja. Kalau kau membiasakan makan buah-buahan dan sayur-sayuran, kau akan menjadi tampan dan gagah. Juga, kau akan pandai, Kismar. Ah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan membiasakan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kau pun akan aku carikan yang banyak, ya? Hei, Kismar. Apa kau belum mendengar? Di kerajaan ini sedang ada sayembara. Ah, maksudmu tempat aku berpijak sekarang ini? Iya, kita kan sudah di negara orang. Masa kau tidak tahu? Oh. aku memang bodoh. Jadi aku sudah keluar dari negaraku ya? Iya, Kismar. Sebaiknya kau ikut sayembara saja. Iya, tapi bagaimana caranya? Apa kau bisa membantu aku? Jangan khawatir. Kau telah menolongku. Aku pun akan berusaha menolongmu, Kismar. Jadi,
kita harus menuju ke istana raja. Iya, kau ikuti saja jalan ini. Kau pasti akan sampai di kerajaan. Kau betul-betul pandai, Siput Putih. Nah, kau masuk lagi ke tas ini, ya? Aku akan mengikuti jalan ini. Terima kasih atas makanan dan minumanmu. Mari kita ke istana. Jangan sampai terlambat. Oh, kau juga sudah tahu maksudku, kudaku. Ayo kita ke istana. Tentunya kalian juga senang dengan buah-buahan, apalagi dengan sayur-sayuran, bukan? Nah, setelah Kismar, si anak desa itu, sampai di istana, maka ia disambut oleh raja dengan senang hati. Tapi bagaimana nasib selanjutnya? Siapa sebenarnya Siput Putih ajaib itu? Syarat apa yang harus aku sediakan, Kismar? Sebentar, tuanku. Kenapa kau belum bisa menjawabnya? Apa kau memerlukan waktu untuk bersemedi? Tidak. Hamba masih bingung masuk ke istana yang begini megahnya, tuanku. Kismar, jangan lama-lama. Kau minta saja disediakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Bagaimana, Kismar? Sudah menemukan syarat-syaratnya? Apa kau hanya akan berbohong di sini? Ayo, katakan. Kau tidak usah takut. Katakan saja apa yang kau minta. Baiklah. Hamba hanya minta disediakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Menteri, orang semacam ini kau bawa kemari? Ampun, tuanku. Dialah yang datang kemari, tuanku. Bukankah syarat sayembara itu untuk semua golongan? Benar. Tapi orang ini menghinaku. Bukankah buah-buahan dan sayur-sayuran sudah aku musnahkan dari negeriku ini? Apalagi orang ini mengingatkan aku terhadap anakku yang hilang. Aku sangat tersinggung sekali. Hukum orang ini. Laksanakan, menteri. Masukkan ke penjara. Lalu apa salahnya, tuanku? Tuan Menteri, hamba bersedia bila Tuan Raja menghendaki demikian. Jadi, kau bersedia? Dengan senang hati. Semoga Tuan Raja akan senang. Adik-adikku, selama Kismar di penjara, Siput Putih itulah yang mencarikan makanan buat Kismar. Bila malam tiba, Siput Putih keluar dari penjara untuk mencari buah-buahan dan sayur-sayuran. Tidak salah lihat ke aku. Di sini ada buah-buahan. Siput, siapa yang memberi buah-buahan ini? Makanlah. Aku tadi yang mencarinya. Apa kau tidak diketahui oleh penjaga? Kau lucu, Kismar. Pada malam hari, mereka akan tidur. Kalau begitu, aku akan lari saja dari sini, ya? Itu tidak mungkin. Sabar sajalah. Kau nanti pagi akan dihadapkan ke istana lagi, Kismar. Untuk apa? Kata-kataku sudah salah. Kau ternyata tidak memberi jawaban yang benar. Buktinya aku masuk penjara begini. Begitu saja mau menangis, ya? Sudah, orang yang akan hidup enak harus bersusah payah dahulu. Bagaimana kau tahu? Bukankah banyak orang-orang yang mengikuti sayembara? Jangan khawatir, Kismar. Sampai sekarang, putra raja masih sakit. Kita masih ada kesempatan. Nanti kalau ada menteri kemari, buah-buahan ini kau bawa dan kau masukkan ke tasmu. Baiklah. Aku akan mengikuti semua kehendakmu. Asal aku bisa pulang ke negeriku. Kenapa harus pulang? Di sini kau akan hidup enak. Aku akan hidup yang enak. Sudah. Tidak ada waktu untuk bertanya-tanya, Kismar. Pokoknya, kau akan mendapat keberuntungan. Adik-adikku, tidak lama kemudian, Tuan Menteri pun datang dan membawa Kismar untuk dihadapkan kepada Sang Raja. Kali ini, Sang Raja tidak marah-marah lagi, karena tidak ada seorang pengikut sayembara yang mempunyai pendapat seperti Kismar. Kismar jangan disalahkan lagi, Kanda.
Mungkin saja dengan pendapatnya itu akan sembuh anak kita. Iya. Tapi kemana kita harus mencari buah-buahan? Di negeri kita sudah tidak ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Ampun Paduka Yang Mulia, hamba akan mengajukan usul. Apa usulmu, Menteri? Nanti hamba yang akan membeli buah-buahan di negara tetangga. Baiklah. Bagaimana, Kismar? Apakah pendapatmu tidak berubah? Tidak, Tuan Raja. Tuan Raja tidak usah membeli buah-buahan. Hamba masih ada buah-buahan, yaitu tomat dan wortel. Kenapa harus tomat dan wortel itu? Karena keduanya ini dapat dijadikan sayur mayur, Tuan Menteri. Juga gizinya banyak. Hah? Wah, ini benar-benar mengingatkan akan anakku yang telah hilang. Sebenarnya, siapa yang memberitahu tentang itu, Kismar? Aku curiga, karena kau orang desa. Lagi pula, kau bukan rakyatku. Kenapa kau tahu kebiasaan anak bungsuku? Sebenarnya, hamba mempunyai seekor binatang ajaib, tuanku. Yaitu seekor siput putih. Seekor siput putih? Apakah siput yang kau punya itu bisa bicara? Benar, Tuan Raja. Inilah siput putih itu. Bagaimana, Sang Raja? Apakah masih ditolak permintaanku itu? Kalau ditolak, anak Sang Raja tidak akan sembuh. Aneh. Kalau begitu biar saja, Kakanda. Bagaimana kalau anak kita sampai lama sakitnya? Apa Kakanda tidak kasihan? Ya. Kalau begitu, berikan saja buah ini kepada anakku. Menteri, berikan buah ini kepada anakku. Akan hamba laksanakan. Kalau anakku sembuh, kau akan kuangkat jadi anak angkatku. Tapi hamba hanya orang dari desa, tuanku. Tidak usah banyak bicara. Apa kehendakku akan terlaksana. Kalau begitu, terima kasih sekali, Sang Raja. Bila ada kesulitan lagi, hamba akan membantu. Syukurlah. Bagaimana kalau kau tunjukkan di mana putriku? Yang bernama Putri Pindi, Tuan Raja? Ya. Apa kau tahu? Kalau sudah waktunya, dia akan kembali ke istana Tuan Raja. Teman-temanku semua, dengarlah aku kan bercerita. Tiap hari ku tak pernah lupa makan buah dan sayur-sayuran. Itulah pesan ayah dan bunda, agar aku pandai dan sehat sentosa. Mari teman-teman, jamkanlah semua, turutlah nasihat yang berguna. Buah dan sayuran itu kesenanganku, dan pandai. Ayo semua teman-temanku, jadilah kita anak-anak yang pandai. Hai teman-temanku semua, dengarlah aku kan bercerita. Siapa yang menyanyi? Aku mendengar suara orang menyanyi. Mungkin hanya kedengarannya saja, Sang Pangeran. Tidak. Suara itu tadi tidak jauh dari ruangan ini. Aku tidak menyangka kalau aku akan mendengar nyanyian tadi. Itu nyanyian adikku. Kau jangan berbohong. Baiklah. Aku akan mengaku terus terang saja. Aku mempunyai seekor binatang ajaib. Siput putih namanya. Siput putih? Ya. Ini siput putih ajaib itu. Coba, aku ingin melihatnya. Baru kali ini aku mendengar ada siput putih. Kismar, kau adalah tukang sihir. Aku akan melaporkan ini semua kepada ayahku.
Kenapa kau bisa menuduh Kismar anak angkatku menjadi tukang sihir? Benar ya, mana ada seekor siput putih bisa bicara. Malah tadi Ananda mendengar nyanyiannya. Nyanyian itu persis apa yang dinyanyikan adik Pindi. Menteri, semula aku sudah curiga bahwa siput putih itu kejadian dari anakku. Sekarang usir Kismar dari istana ini. Baik, tuanku. Adik-adikku, malanglah nasib Kismar. Tapi siput putih itu akan berusaha menolong lagi adik-adik. Dengan kepandaiannya, akhirnya sang raja menyuruh menteri untuk mencari Kismar untuk pulang ke istana. Dan Kismar pun sengaja tidak pergi jauh dari istana. Syarat yang pertama sudah tuan penuhi. Sekarang syarat yang kedua, tuanku. Apa syarat yang kedua? Kismar sudah aku panggil ke istana lagi. Apakah tuanku raja sanggup memerintahkan kepada rakyatnya untuk menanam semua buah-buahan, terutama buah-buahan kesayangan Putri Paduka, tuanku? Tomat dan wortel? Benar. Juga sudilah memerintahkan agar rakyat di kerajaan tuan untuk membiasakan makan sayur-sayuran. Untuk apa? Agar rakyat tuan sehat dan pandai-pandai. Baik. Aku akan memerintahkan kepada menteriku untuk melaksanakan syarat yang kedua tadi. Yang ketiga, bila putri tuan pulang, sudilah menikahkan dengan Kismar. Kismar adalah anak desa. Kenapa harus nikah dengan dia? Apa tuan raja sudah lupa dengan jasa-jasanya? Bahkan Kismarlah yang telah menyelamatkan putri tuan. Nanti dulu, siput putih. Kami adalah keluarga raja. Kenapa harus kawin dengan rakyat biasa? Apakah Pangeran Herben merindukan kedatangan adik tuan? Iya, tapi bukan harus menjadi istri Kismar. Sudahlah, anakku. Mungkin ini semua bisa mempertemukan ayah dengan putriku. Kita jangan membeda-bedakan umat. Buktinya, Kismar telah bisa menyembuhkan kau. Baik, siput putih. Kapan aku bisa bertemu dengan anakku? Sabar dulu, tuan. Di sini sudah lengkap, bukan? Sudah. Istriku sudah di sampingku. Anakku yang tinggal satu juga sudah ada. Pengawalku sudah ada. Lalu siapa lagi? Calon menantu tuan yang belum ada di tempat. Karena dialah yang akan bisa mendatangkan putri tuan. Menteri, perintahkan Kismar untuk datang kemari. Baik, tuanku. Bagaimana perasaanmu, istriku? Dinda berdebar-debar, Kanda. Bagaimana perasaanmu, Hirben? Seperti tidak percaya saja, Ibu. Tapi kita lihat saja nanti. Sudah menghadap, tuanku. Baik. Nah, bagaimana, siput putih? Terima kasih, tuan raja. Kismar, masukkan aku ke dalam tasmu dengan cara terbalik. Baik, siput putih. Anakku, Pindi. Pindi, anakku. Pindi. Adikku telah pulang. Selamat, Dek. Menteri, perintahkan prajurit untuk membeli buah-buahan sebanyak mungkin. Kita adakan pesta buah untuk menyambut kedatangan putriku. Baik, tuanku.